Berikut hasil babak semifinal BWF World Tour Final 2023 hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Hasil semifinal kedua ganda putra Korea Selatan peringkat 6 dunia, Kang Min Hyuk Seo Seung Jae melaju ke partai final. Setelah di semifinal mengalahkan wakil Cina peringkat 8 dunia Liu Chen O Kuan Yi dengan skor 21-13 dan 21-12. Dan partai semifinal ketiga mempertemukan ganda putri tuan rumah Chen Qin Chen, Jai Fan peringkat 1 dunia akan berhadapan dengan rekan senegaranya Liu Sheng Su Tan Ning peringkat 9 dunia, head to head 1-1. Dan partai semifinal keempat jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putra Indonesia peringkat 5 dunia Fajar Alfian Rian Ardianto akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Liang Weikeng Wang Chang peringkat 1 dunia, head to head 2-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Sedangkan partai semifinal kelima jam 13.00 tunggal putri peringkat 1 dunia asal Korea Selatan An Seo akan berhadapan dengan tunggal putri Chinese Taipei Tai Siyung peringkat 4 dunia, head to head 10-1. Dan partai semifinal ke-6, tunggal putri Cina peringkat 2 dunia Chen Yufei akan berhadapan dengan tunggal putri Spanyol Carolina Marin peringkat 5 dunia, head to head 6-4. Dan partai semifinal ke-7, tunggal putra Cina peringkat 7 dunia Shi Yuki akan berhadapan dengan wakil Indonesia Jonathan Christie peringkat 6 dunia, head to head 5-6 untuk keunggulan Jonathan Christie. Dan semifinal ke-8, tunggal putra Denmark Victor Axelsen akan berhadapan dengan rekan senegaranya peringkat 11 dunia Anders Antonsen, head to head 5-4. Dan partai semifinal ke-9, ganda campuran Korea Selatan peringkat 3 dunia Seo Seung Jae Chae Yu Jung akan berhadapan dengan ganda campuran Cina peringkat 1 dunia Zheng Siwei Huang Yekyong, head to head 2-13. Dan partai semifinal yang terakhir, ganda campuran Jepang peringkat 2 dunia Yuta Watanabe Arisa Higashino akan berhadapan dengan Feng Yangzi Huang Dongping Cina peringkat 4 dunia, head to head 1-2. Hasil babak semifinal pertama, ganda putri Korea Selatan peringkat 2 dunia baik Hana dan Lee Sohee melaju ke partai final setelah mengalahkan Nami Matsuyama Chiharu Shida peringkat 4 dunia asal Jepang dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-18.